katanya organik dan terbuat dari arang, dan sabunnya hitam teman-teman, seperti arang. Ini kalau dipakai mungkin kulit kita jadi hitam teman-teman. Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Dan hari ini saya mau unboxing apa aja yang sudah saya beli waktu liburan ke Taiping Perak teman-teman. Di sini saya beli telur masin teman-teman, seperti ini. Ini isinya 20 butir telur bebek dan harganya 25 ringgit satu box ini teman-teman. Dan ini belum boleh dimakan, dua minggu dulu baru boleh dimasak dan dinikmati teman-teman. Ini kita belinya langsung dari kilangnya ya, kilang membuat telur asin teman-teman. Nah seperti ini. Ini bagian luarnya sudah dilapisi dengan tanah liat ya, dan juga arang teman-teman, seperti ini. Dan sudah ada garamnya teman-teman, dan ini harus disimpan terlebih dahulu baru boleh dimasak teman-teman. Ini satu box, dan ini sudah terkena minyak teman-teman, karena saya juga ada beli sos ya, sos ginger garlic. Ini harganya 15.90 sen teman-teman. Ini boleh dimasak memakai ikan ataupun daging ayam seperti ini. Dan juga saya beli kaya teman-teman, ini masaknya memakai telur bebek, kita beli dua. Dan yang ini memakai gula merah teman-teman, satunya ini harganya 4.50 sen, jadi kita beli tiga ini di satu tempat. Dan juga kita beli waktu pergi ke mana ya, ke laut sana ya teman-teman, untuk melihat burung elang. Pulangnya saya beli ini udang kering yang kecil, ini harganya 9 ringgit satu pack seperti ini teman-teman. Dan juga beli yang agak besar, ini 14 ringgit. Dan juga saya beli ikan masin, ini harganya 5 ringgit seperti ini. Ini ikan masin apa namanya ya, saya nggak tahu namanya ini. Oke. Dan selanjutnya, dan juga kita kemarin pergi ke kilang arang teman-teman, dan di sana kita membeli ini teman-teman, ini sampo ya, sampo terbuat dari arang ya teman-teman. Dan ini katanya untuk mencegah rambut rontok, organik ya teman-teman ini. Dan harganya nggak tahu kemarin berapa harganya ya, kita beli tiga botol seperti ini untuk rambut gugur teman-teman. Dan juga kita beli cuka kayu bakau seperti ini, ini untuk kulit ya, diolesi ke kulit kalau ada gatal-gatal seperti itu teman-teman. Ini juga nggak tahu berapa harganya karena kemarin bayarnya langsung semua ya teman-teman. Dan juga saya membeli sabun yang terbuat dari arang seperti ini. Ini harganya juga nggak tahu berapa ya. Katanya ini bagus, kita coba beli ya teman-teman. Yes. Dan juga beli ini. Ini serbuk arang. Kita boleh menaruhnya di kulkas, di kereta, atau di mobil teman-teman, di dalam kasur, untuk menyerap bau-bau yang tidak mengenakan teman-teman. Dan juga kemarin dikasih cut seperti ini teman-teman. Dan ini sekitaran kurang lebih harganya 100, hampir 200 ringgit teman-teman semuanya ini ya, kemarin, karena katanya organik dan terbuat dari arang. Dan sabunnya hitam teman-teman, seperti arang. Ini kalau dipakai mungkin kulit kita jadi hitam teman-teman. Oke, next saya beli kopi teman-teman. Kemarin juga beli
kopi yang kita beli langsung dari kilangnya, teman-teman. Dan ini hanya boleh beli di tempatnya. Kalau di supermarket yang lainnya nggak ada, teman-teman. Nah, kita beli, namanya brandnya Antong Cafe. Ini kopi yang ini, seperti ini, teman-teman. Ini sudah dicoba tadi pagi ya, sudah dibuka sama bos saya. Ini kopi Okau. Ini kopi O. Dan juga beli ini white coffee seperti ini. Kita beli berapa bungkus ya kemarin? Beli 5 bungkus. Dan juga yang ini. Ini white coffee seperti ini. Dan juga beli teh tarik Malaysia seperti ini, teman-teman. Dan ini harganya berapaan ya? Kalau yang ini 230 ringgit, teman-teman. Karena kita belinya dua kali kemarin. Dan kalau yang ini 3 bungkus ini 52.40 sen, teman-teman. Kita belinya di Antong Cafe. Kita coba beli satu bungkus satu bungkus. Mungkin ada yang cocok kopinya, teman-teman. Oke, kita next ya. Ini kopi O-nya ada satu paket gula, teman-teman. Seperti ini. Dan kemarin kita mampir ke Ipoh ya. Biasanya kita selalu mampir ke satu toko untuk menjual oleh-oleh ya, teman-teman. Di Ipoh, daerah sana ya. Nah, saya beli kerupuk udang lagi. Kemarin waktu liburan ke Cameron Highland, saya juga beli, teman-teman. Dan rasanya enak banget, jadi saya beli lagi. Ini harganya 9 ringgit. Kerupuk udang perisa asli, teman-teman. Dan juga saya membeli pucuk. Ini ya, ini pucuk namanya. Dan ini harganya 12 ringgit segini, teman-teman. Dan ini pucuknya bagus banget. Dan juga beli ini, teman-teman. Waktu ke Cameron Highland juga beli ya. Kita beli lagi karena ini nanti mau dibagi-bagikan, teman-teman. Ini Magna Band. Ini harganya 9.50 sen setiap satu. Saya beli dua. Beli ini. Ini kacang gula seperti ini, teman-teman. Ini satu plastik ini 5.80 sen. Kalau yang ini seperti manisan buah, teman-teman. Ini 8 ringgit satu botol itu, teman-teman. Dan juga beli pia. Ini yang original dan juga rasa pandan. Ini harganya 15 ringgit satu box ini, teman-teman. Tapi saya tidak berani makan, teman-teman, karena nggak ada nggak ada tulisan halalnya, teman-teman. Saya nggak makan. Dan kemarin habis 71.80 sen, teman-teman. Nah, ini dan yang ini, teman-teman. Juga kerupuk ya. Nah, kemarin saya juga beli pau, teman-teman. Ini sangat famous banget ya, paunya banyak yang beli, teman-teman. Kadang-kadang tidak kebagian. Beli pau seperti ini, teman-teman. Sebetulnya ini bentuknya panjang ya, tapi sudah dipotong seperti ini. Ini panjang ke sini, teman-teman, sudah dipotong menjadi 4 bagian. Ini rasa strawberry. Dan yang ini rasa kacang merah, teman-teman. Ini kacang merah. Kita beli 4 potong. Ini kemarin sudah saya makan sebagian aja karena tidak habis, teman-teman. Nah, kalau yang ini isi daging. Kita beli 4 juga. Dan yang ini isi wijen ya. Yang ini wijen hitam. Kita beli 4 juga, teman-teman. Seperti ini. Ini nanti kita bagi-bagikan, teman-teman. Karena dimakan sendiri nggak habis ya.
Oke teman-teman, itu saja ya video saya hari ini tentang unboxing belanjaan saya yang saya beli dari Taiping Perak ya teman-teman. Dan terima kasih yang sudah mampir ke channel saya. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.